Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyush shalihin. Wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul amin sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi thayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin واصحابه الكرام الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان الى يوم يمتاز فيه اصحاب الشمال عن اصحاب اليمين اما بعد فاتقوا الله يا المسلمون فانه قد فاز المتقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para alim ulama, para nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, para asatiza, ustazat, para tulabul ilm dan hadirin hadirat serta musyahidin wa musyahidat, khususnya jemaah Masjid Baitul Muslimin Al-Muslimin, tak ada baitnya, Masjidul Muslimin di apa alamat saya? Payakumbuh. Nah, kampung kita Labuh Baru. Yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah kita berada di waktu duha, waktu yang mudah-mudahan berkah. Jadi tidak boleh lama-lama. Ya kan, kalau sudah yang penting kan berkahnya, lamanya tidak penting. Sampai sudah, nah, insya Allah serius. Santai sampai sudah 4S. Kita bersyukur kepada Allah. Masya Allah, di hari ini kita dengan ketulusan hati mengharap ridha ilahi dengan wajah yang berseri-seri. Semoga kita masuk dalam sabda Nabi alaihissalatu wassalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum bertemu atau berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan mempelajarinya bersama kecuali mereka akan turun kepadanya as-sakinah, ketenangan dan ketenteraman, sehingga kadang saking tentramnya sampai masya Allah sampai sampai dia tidur. Kemudian dikelilingi, turun ketenangan, diliputi rahmat, dikelilingi oleh aparan langit malaikat. Kalau malaikat yang datang, tenang. Aparat langit,
Kalau aparat hukum yang datang risau, nah, tidak perlu risau, tidak perlu risau. Semuanya aparat keamanan pasti membawa aman dan nyaman. Nah, semua aparat keamanan pasti membawa aman dan nyaman. Kaum muslimin, kaum muslimat. Kemudian disebut-sebut Allah di kalangan masyarakat atas, di kalangan malaikat. Maka majlis ini majlis yang masya Allah, majlis kelas atas, majlis kelas atas. Mudah-mudahan kita dapat surga yang paling atas. Nabi suruh kalau minta surga yang paling atas. Nah, ibarat proposal, dapat yang di bawahnya tidak boleh, tapi kalau bisa yang di atas. Kemudian kita bersalawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak sembarang berguru sampai menjadi orang terbaik. Siapa gurunya? Hah? Siapa gurunya Jibril? Siapa gurunya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dah jauh. Dah selesai kaji. Jadi Nabi kita alaihissalatu wassalam gurunya tidak banyak, tapi berkualitas. Jadi kalau ada yang bilang si fulan, Syekh fulan, tidak ada gurunya atau sikit gurunya, tidak masalah. Yang penting berkualitas. Nabi kita gurunya, guru Nabi kita berapa orang? Ya Ustaz, salah saya, Ustaz perbaiki Ustaz. Ini untungnya kalau ceramah depan Ustaz nih ya, nyeri-nyeri sedap juga. Apalagi ini Singapodium kan, di sini pasti banyak Singapodium. Tapi saya singa padang pasir. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, Nabi kita alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada kita tidak sembarang berguru. Gurunya Jibril. Padahal banyak orang-orang cerdas tidak di masanya, di masa Nabi. Tuan-tuan rata-rata tidak boleh ditanya di sini. Hah? Boleh ditanya? Boleh tuh. Terus kenapa tidak jawab? Jawab iya atau tidak? Hah? Ada nggak orang-orang cerdas di masanya? Banyak. Orang-orang berpikir banyak ada di masanya. Banyak. Tetapi pikiran tanpa ilmu. Boleh dibuka. Pikiran tidak jelas ya. Ini menekan ke sini nih, hilang pula pikiran saya. Allah musta'an. Ala kulliyah. Mungkin sudah disetting supaya jangan lama-lama. Baik. Nabi alaihissalatu wassalam ketika beliau hidup di zaman itu, ini kajian kita semalam di Bukit Tinggi. Ada yang ikuti semalam enggak? Bahwasanya ilmu dan pemikiran itu tidak sama. Atau bahasa lain, kecerdasan belum tentu berilmu. Tetapi orang berilmu mesti cerdas. Oleh sebab itu, masya Allah, alhamdulillah akhirnya dapat yang aku cari. Ini boleh buka? Boleh. Alhamdulillah. Jazakallah khair.
Kalau tidak jelas, lebih jelas lagi rupanya. Kenapa disimpan tadi Ustaz? Nah, Masya Allah tabarakallah. Agak terlindung sedikit apa kan? Nah, sampai di mana tadi Ustaz? Cerdas? Belum tentu berilmu. Belum tentu berilmu. Tapi orang berilmu mesti cerdas. Maka mana yang antum butuhkan? Orang berilmu yang cerdas, orang cerdas yang tidak berilmu? Hah? Orang berilmu yang cerdas yang berilmu. Baik. Nah, Jibril alaihissalam, Jibril alaihissalam adalah guru Nabi kita alaihissalatu wassalam. Apa sifatnya? Sifat Jibril menghilang. Hah? Antum langsung yang begitu-begitu teringatnya. Bisa menghilang. Akhirnya nanti ada pelajari Islam ilmu. Ilmu hilang. Baru kalau nak jadi wali harus pandai menghilang. Kaum muslimin muslimat, bukan Jibril disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dia dengan Nabi alaihi salatu wasalam, allamahu. Allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa. Nabi itu diajar oleh syadidul quwa, yang punya kekuatan dahsyat. Sebab perjalanan yang harus ditempuh, yang jaraknya ribuan tahun perjalanan, dengan kekuatannya dia bisa menempuh dalam waktu yang kurang dari semalam atau sesaat. Tuan-tuan tidak pernah ke langit? Tidak pernah ke langit? Tidak pernah dengar berita dari langit? Tidak juga. Jarang baca Quran nampaknya. Langit itu berapa jaraknya dari satu langit ke langit yang kedua? 400 tahun perjalanan. Sah? 400 tahun perjalanan. Jauh berdekat. Mana lebih jauh Bang Kinang Payakumbu? Sih, perjalanan yang begitu jauh dia tempuh dalam waktu yang cepat. Kemudian Zumirratin, yang punya kecerdasan luar biasa. Nah, dari kalimat allamahu, diajar, berarti dia mesti punya ilmu. Siapa yang memberi dia ilmu? Hah? Siapa? Al-Hakimul Alim, yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Berarti Allah Subhanahu wa taala memuji dan menyebut dirinya dengan al-alim, yang berilmu. Tapi Allah tak pernah memuji dirinya dengan az-zaki, yang cerdas. Apa sebab? Hah? Apa sebab? Karena ilmu lebih mulia dari kecerdasan. Oleh sebab itu yang kurang-kurang cerdas tak perlu bersedih. Tapi yang kurang ilmu mesti bersedih. Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Tentang fadilat ilmu tuan-tuan dah paham semua. Dilebihkannya Adam alaihissalam ketika para malaikat menyampaikan semacam keberatan ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah,
Qalu ataj'alu fiha man yufsidu biha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya. Ketika Allah berkata, saya akan ciptakan di bumi khalifah yang akan melaksanakan segala perintahku. Khalifah itu pengganti. Ya, artinya yang dapat mandataris, yang dapat mandat. Makanya setelah Nabi namanya khalifah, sah? Untuk menjalankan apa tugas khalifah? Menyambung tugas-tugas kenabian yang telah diwariskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, menegakkan agama Allah, menegakkan agama Allah. Makanya disebut khalifatu Rasulullah SAW. Nah, orang yang diberi kuasa di permukaan bumi disebut khalifatu subhanallah, khalifatullah. Kita ini adalah khalifatullah, yaitu sebagai penerima mandat dari Allah untuk menjalankan dan menegakkan apa yang Allah perintahkan. Nah, apa yang Allah inginkan dari kita di bumi ini? Bahasa lainnya, apa misi kehidupan kita? Tidak ada misi hidupnya, kosong lah kita. Terpaksa diulang lagi ngaji di bawah ini. Nah, okelah. Sepertinya saya tanya dulu, apa visi kehidupan kita? Nah, menghambakan diri itu misi, Pak. Visi itu tujuan terakhir kita. Apa yang ingin kita capai? Hah? Masuk surga, balik kampung. Balik kampung. Iya enggak? Antum kampung di mana? Hah? Saulun tuh? Enggak, surga. Ini nak balik Saulun tuh habis ini. Kampung asli kita kan kita orang surga. Sah? Nabi Adam dulu di mana? Di surga. Cuman karena ada masalah, nanti lagi balik ke masalah tadi lagi, ikut kecerdasan tak ikut ilmu. Jelas tu? Ilmu jelas dari Allah. La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Ilmu apa enggak? Ilmu. Sah? Lalu Adam alaihissalam dipengaruhi oleh siapa? Oleh udah bini ya, iblis, dengan kecerdasan. Apa dia bilang? Waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah. Siapa yang bersumpah? Iblis. Orang kalau cepat bersumpah biasanya, makanya kalau orang terlalu cepat bersumpah wajib dicurigai. Tidak ada da'i, tidak ada sebab tiba-tiba bersumpah demi Allah saya ini. Makanya jangan cekal lekas percaya. Bersumpah, saya ini menasihati kalian. Manahakuma rabbukuma, Rabb kalian tak melarang kalian, antilkuma syajarah, dari mendekati pohon itu, illa, lanjutkan, antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Kecuali Allah tak ingin kalian menjadi seperti malaikat. Sebab kalau kalian makan nanti jadi malaikat. Kemudian kalau sudah jadi malaikat, kalian kekal di surga ini.
mendengar syubhat iblis, Adam lupa dengan ilmu. Kan dia yang terima langsung dari Allah. Ya kan? Apa kata Allah SWT? Lupa lagi. Hah? Masuklah ke dalam surga. Sah? Iya. Habis itu, makanlah apa yang kalian mau. Betul? Iya kan? Kecuali, pohon mana? Tidak ada sini, alhamdulillah. Kecuali pohon ini. Jelas tidak ilmunya? Jelaslah ilmunya. Perlu pemikiran lagi? Tidak. Sudah sejelas itu Allah berikan kepadanya perintahnya. Ini surga, masuk ke dalamnya, tinggal di dalamnya, makan sesukanya, dan cuma satu larangan itu, jangan didekati. Fatakuna minadh dhalimin. Sebab kalau kalian makan, kalian akan menjadi orang zalim. Jelas. Lalu Allah uji dengan menyuruh iblis sujud kepada, bukan, menyuruh malaikat sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Semuanya mau sujud. Siapa yang sujud? Hah? Malaikat. Malaikat sujud semuanya tanpa kecuali. Baik. Selamat tak malaikat? Selamat. Karena apa? Malaikat ikut ilmu. Sedangkan iblis selamat? Tidak. Kenapa? Hah? Iblis ikut pikiran. Iblis ikut pikiran. Apa yang dia pikirkan? Menurut pikirannya, dia lebih tua. Sah? Dia lebih tua. Harusnya yang muda. Nah, harusnya yang muda sujud pada yang tua. Yang kedua, dia sudah lebih lama beribadah sampai-sampai meniru malaikat pula. Saking rajinnya beribadah, harusnya yang baru-baru harus ngikut yang harusnya yang muda-muda harus ikut yang golongan tua. Betul kan alur pikiran seperti itu kan? Harusnya yang muda-muda ikut yang tua-tua. Pasalnya saya lebih duluan makan garam dari kalian. Lebih duluan makan kerak dari kalian. Menurut pikiran iblis. Kita masih cerita di atas nih, belum sampai ke bawah. Ini tonton udah mulai senyum-senyum. Kenapa? Kita masih cerita masih di atas ini. Karena kita tahu dari mana bermula dan pangkal segala petaka ini. Supaya kita tahu betapa besarnya masalah bila salah dalam bertalaqqi. Karena mereka itu saksi-saksi yang langsung. Malaikat langsung dapat perintah dari Allah. Adam langsung dapat perintah dari Allah. Iblis langsung dapat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang kita yang tidak langsung ini. Banyak selang-selang sampai ke kita. Atau selang tahu? Tidak tahu juga ya. Pipe. Apa namanya? Paralon yang sampai ke kita. Sebagian paralon ada yang tersumbat. Sebagian paralon ada yang berkarat. Sekalian paralon ada yang berminyak. Masuk melalui paralon berminyak, keluar ya bercampur minyak. Masuk paralon berkarat, keluar
keluar air karat. Sah? Jelas tuan-tuan? Sudah jelas? Sudah jelas berhenti? Sudah tambah? No. Maaf. Nah, malaikat ikut ilmu. Jelas dari Allah perintahnya. Usjudu li Adam. Malaikat tak panjang pikir. Bukan tidak cerdas. Mana lebih cerdas malaikat daripada iblis? Balik lagi ke kaji awal tadi. Yang berilmu cerdas apa tidak? Hah? Orang berilmu cerdas apa enggak? Cerdas. Kecerdasan orang berilmu itu ganda. Kecerdasan orang berpikir itu enggak. Apa sebab? Karena cerdasnya dikuatkan dengan ilmu. Makanya selamat malaikat. Sedangkan iblis tidak. Meninggalkan ilmunya dan mengedepankan kecerdasannya. Apa alasan tadi pikirannya? Yang tua harus tunduk pada yang terbalik. Ya Allah, cepat sekali pelupanya. Yang tua mesti lebih dihargai daripada yang muda. Yang tua mesti lebih berilmu daripada yang muda dan seterusnya. Ana khairum min. Saya lebih baik dari Adam. Masalah Allah tak pernah bilang masalah kamu lebih baik atau tidak. Masalahnya ini perintah. Dari yang tak boleh dibantah. Boleh bantah Allah? Hah? Ada enggak orang selamat yang membantah Allah? Hah? Enggak ada orang yang selamat membantah Allah. Tak ada yang selamat membantah Allah. Semuanya terlaknat. Apa contohnya? Baru aja kita bicara sekarang. Iblis. Iblis. Dia bantah Allah kan? Selamat? Enggak. Kenapa dia membantah? Ikut pikiran. Kalau dia ikut ilmu, mungkin dia bantah. Malaikat tadi ikut apa dia? Ikut ilmu. Akhirnya selamat. Karena dia tidak membantah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak membantah perintah Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Tak membantah. Iblis? Hah? Iblis membantah? Bantah. Selamat? Tidak. Jadi siapa contoh orang yang tak selamat karena bantah Allah? Iblis. Iblis. Nah, siapapun yang membantah Allah dan Rasul, walaupun di kalangan orang yang dianggap berilmu, pasti masuk aliran sesat. Dah. Nah, dah jelas nampaknya nih. Dah cukup Ustaz. Nah, enggak, kalau sudah jelas enggak apalagi lanjutkan. Tahsilul hasil nanti. Paham? Paham? Siapapun yang membantah ilmu yang Allah turunkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam melalui gurunya siapa tadi? Jibril alaihissalam yang super cerdas. Sah? Jelas? Iblis dapat dari siapa? Dari Allah Rabbul Alamin yang maha berilmu. Setiap yang menerima dan tanpa membantah selamat. Siapa contohnya yang menerima dan tidak membantah dari kalangan manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahsanta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak nanya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jawab dengan jujur. Pernah enggak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun kepadanya ayat, ya Allah, ini kayaknya tidak sesuai dia berkebadi kebudayaan orang Mekah. Ada enggak? Hah? Ada enggak? Hah? Nabi tahu enggak budaya Mekah? Tahu enggak culture, kulturnya orang Arab? Tahu enggak?
ada enggak Nabi mengatakan kepada Allah, ya Allah tolong yang ini janganlah, pasalnya kami orang Arab harus menyesuaikan dengan budaya Arab. Ada? Enggak. Nabi enggak bantah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang nanti menasakhnya kembali. Makanya di sini nampak jelasnya orang-orang yang ingin merubah Islam dengan gaya budaya masing-masing. Justru yang membantah dulu Abu Jahal dan kawan-kawan, termasuk Abu Lahab. Kamu datang bawa Islam yang tak sesuai dengan budaya Arab. Jelas ya? Jadi kalau ada orang yang nak mengatakan Islam itu harus menyesuaikan dengan budaya tempatan, berarti gurunya ya Abu Lahab dan Abu Jahal serta Abu-Abu lainnya. Sebab mereka menolak dakwah Nabi itu gara-gara tak sesuai dengan kebiasaan orang Arab. Sekarang orang nak tidak menerima Islam dengan alasan yang sama, berarti gurunya sama. Baik, kembali ke yang tadi. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat. Dari contoh awal kita dah faham. Yang mengikuti ilmu selamat. Yang mengikuti pikiran tanpa ilmu sesat. Iblis masuk aliran sesat tak? Hah? Aliran sesat. Apa nama alirannya? Hah? Apa nama alirannya? Hah? Apa? Pangkal seluruh aliran sesat ya. Nah. Jadi para pemuja kecerdasan mesti akan membuat aliran. Sedangkan yang pemuja ilmu, atau jangan kata muja, pengikut ilmu, itu akan tampil tanpa aliran. Tidak percaya? Kalau percaya, tidak ulang sekaji semalam. Tapi kalau tidak percaya, terpaksa saya ulang. Percaya apa tidak? Saya tidak maksa loh. Tuan-tuan jangan bilang saya memaksakan diri, tidak. Nah, ada yang tidak percaya tunjuk tangan. Tidak percaya? Alhamdulillah. Berarti kita teruskan. Siapa contohnya mereka yang mengikuti ilmu dan selamat, tidak dengan aliran-aliran? Sahabat radhiyallahu anhu. Tidak ada sahabat aliran Siddiqiyah. Pengikut Abu Bakar Siddiq. Tidak ada. Tidak ada sahabat kaliari aliran Umariyah. Pengikut aliran Umar bin Khattab. Tidak ada. Apa rahasianya kaum muslimin? Rahasianya? Apa rahasianya? Karena mereka istiqamah di atas ilmu yang Allah turunkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Lalu lahir di ujung-ujung masa sahaban berbagai aliran yang tersesat akibat mengikuti pikiran dan kecerdasan. Apa aliran sesat pertama yang lahir? Khawarij, sah? Berbarengan dengan Qadariyah. Sahabat masih hidup? Masih. Tapi alhamdulillah tak ada catatan sejarah yang mengatakan sahabat ada yang terlibat. Ketika lahir gerakan Syiah, lahirnya di mana? Ini perlu tuan-tuan catat juga ya, supaya nanti tidak kena syubhat. Sebab orang tidak sedikit sekarang mengatakan bahwa syubhat yang dimaksud dalam hadis fitnah dari arah Najd itu adalah Najdnya
Arab Saudi sekarang, najatnya Arab Saudi, sehingga tanduk setan itu keluar dari situ. Kan itu yang sekarang digembar-gemborkan orang. Saya katakan ini sebenarnya dua macam. Satu, kurang membaca syarah hadis. Yang kedua, sengaja nak bikin fitnah. Yang kedua lebih ini. Yang lebih kuat adalah tahu tetapi sengaja bikin fitnah. Sebab Nabi SAW menunjuk ke arah Irak. Al-fitnah hahuna. Dan Najd menurut kamus geografi orang Arab ada empat tempat. Ada Najd di Irak, dua, ada Najd di Syam, dan ada Najd di Jazirah Arab. Dan sejarah sudah membuktikan bahwa aliran sesat di masa as-salaf, karena Nabi kalian akan melihat fitnah itu. Di mana lahirnya? Ayo kita buka sejarah lagi. Lambat-lambat ya. Kan santai tadi. Serius santai sampai selesai. Nah. Aliran Khawarij. Di mana markasnya? Apa nama tempatnya? Harura. Orang-orang yang terlibat aliran itu disebut dengan Haruriyah. Sampai terkenal kalau ada orang yang suka, ada orang yang suka membantah-bantah, bahkan terlalu menanya-nanya, dinisbat kepada Haruriyah. Seperti salah seorang tabi'in, wanita tabi'in, kalau tidak salah namanya Amrah binti Abdurrahman ibn Auf atau selainnya, saya lupa, bertanya ke Nabi, ke Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ma balun nisa yaqdina shaum wa la yaqdina shalah. Ya umma, apa ya ummi, apa sebabnya perempuan puasa diqadha, salat tidak? Padahal mana yang lebih tinggi, salat daripada puasa? Coba bayangkan. Dia berpikir, dia mantap ini, cerdas. Apa sebabnya salat tak diqadha, padahal mana yang lebih hebat, salat apa puasa? Tuan-tuan, kalau suruh milih, ninggalkan salat atau ninggalkan puasa? Ya Allah. Hah? Kalau suruh milih, pilih yang mana? Alhamdulillah masih istiqamah. Tapi mana yang lebih hebat, puasa? Salat apa puasa? Ya salat. Tidak ada khilafnya bahwa salat adalah lebih tinggi nilai daripada puasa. Artinya siapa yang puasa tidak salat, salatnya tidak, apa namanya, puasa tidak terima. Tapi siapa yang salat tidak puasa, insya Allah salatnya diterima. Tapi jangan pilih salah satunya, pilih dua-duanya. Jelas? Meninggalkan puasa dosa besar, tetapi meninggalkan sholat lebih besar. Nah, wanita haid, wanita nifas, sholat kenapa dia tidak diulang? Kan tinggal di jamaah aja kan? Misalnya haidnya sepekan, 7x5, 35x sholat. Teruklah badan. Nah, 35x sholat diulang. Yang ada aja dah payah menunaikannya, apalagi. Nah, kaum muslimin muslimat dirahmatullah. Lihat ikhwan, kaum muslimin. Ketika Amrah atau selainnya bertanya ke Aisyah tentang ini, Aisyah marah. Aharuriyatun anti? Kenapa nanya-nanya seperti ini? Kami dulu hidup bersama Nabi. Lamanya hidup dengan Nabi berapa tahun mereka? Subhanallah, tidak tahu juga. Nabi menjadi Rasul 23 tahun bersama Nabi mereka. Tidak ada yang menanya seperti itu. Apa sebab? Ilmu itu bukan untuk dia banyak ditanya kalau sudah paham, tapi untuk diamalkan. Sami'na wa ata'na. Maka kaum muslimin muslimat, maka Aisyah katakan, aharuriyatun anti? Kamu ini orang Haruriyah ya? Siapa itu? Khawarij.
Orang Khawarij lah yang selalu mengungkit-ungkit masalah yang kecil menjadi besar. Nabi SAW di masanya banyak sahabat yang terlibat dosa besar. Ada enggak sahabat yang terlibat dosa besar? Ini nengok-nengok curiga nampaknya. Ada enggak sahabat yang terlibat dosa besar zaman Nabi? Ada. Ada apa enggak? Ada. Apa contohnya? Nanti jangan bilang itu. Lain-lainlah. Contoh lainlah buat. Nah, mencuri. Asan. Ada sahabat yang mencuri tali. Tali saja dicuri. Menurut dia kan barang ada berharga. Sebelum dibagi rampasan. Rampasan perang. Nabi ingatkan. Nabi ingatkan. Siapa yang mencuri? Mencuri. Sebelum dibagi. Nanti akan membawa liwa'ul ghadr yawmul qiyamah. Akhirnya dikembalikan. Masyur kiram dirahmati Allah. Tapi apakah Nabi kafir? Hah? Nabi kafir kan? Ini dosa besar atau dosa kecil? Kalau diancam dengan neraka atau dilaknat atau ancaman di akhirat, itu dosa besar. Tapi tidak dikafirkan oleh Nabi. Orang Khawarij mengafirkan orang yang berbuat dosa besar. Berarti bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan pikiran. Ma'asyur kiram. Apalagi aliran tadi yang lahir Syiah, tidak ada sahabat terlibat. Murji'ah, tidak juga. Oh ya tadi Khawarij di Harura, dekat Kufah. Qadariyah lahir di mana? Tidak tahu juga. Di Irak juga, di Basra. Al-Mu'tazilah lahir di mana? Tidak tahu juga. Di Irak juga, di Basra. Syiah di mana lahir? Di Irak juga, di Kufah. Apa lagi? Apa lagi aliran sesat lahir? Semua aliran sesat di masa as-salaf lahirnya di daerah timur dari Madinah atau di Najdnya Irak. Ma'asyul kiram dirahmati Allah SWT. Maka itu bukti bahwa yang dimaksud dengan Najd dalam hadis itu adalah di wilayah Irak. Karena seluruh aliran sesat yang lahir waktu itu lahirnya di negeri Irak. Wallahu musta'an. Ala kulli hal. Ala kulli hal. Sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi? Tak bisa saya teruskan kalau tak tahu. Mbak? Dari Irak? Tidak. Itu poin tambahan itu. Poin utamanya. Tidak. Yang sesuai dengan judul kita hari ini. Lihat dari siapa engkau mengambil ilmu agamamu. Lupa lagi. Saya ulang kembali. Siapa tadi golongan yang selamat dari kalangan umat ini? Ya sahabat. Apa sebab sahabat selamat? Mereka mengikuti ilmu, tidak mengikuti pemikiran-pemikiran yang membelakangi ilmu. Tapi tuan-tuan jangan salah paham pula, berarti orang berilmu tidak berpikir, Ustaz. Itu kan lainlah, Syekh. Justru karena berpikirlah kita bisa bikin muhadarah ini, bikin tablik akbar ini, bikin yayasan ini, bikin sekolah ini. Tidak perlu pikir tuh. Tidak perlu pemikiran. Berapa guru yang harus diangkat, apa kurikulum yang nak dibuat, berapa PT yang harus dicari, berapa bini yang berapa bini, maksudnya berapa anak yang akan diterima, salah paham lagi kena.
berapa anak yang harus diterima. Itu berpikiran. Kemudian di tempat mana harus didirikan, ini yayasan ini di mana dibuat dan sebagainya, perlu pemikiran enggak? Jangan kamu membuat, merencanakan saja itu sudah hebat kita. Maka ada semacam pernyataan yang saya setuju, seluruh pekerjaan besar direncanakan oleh orang-orang cerdas, dilaksanakan oleh orang-orang ikhlas, dan dituntaskan oleh orang-orang yang sabar. Nah, orang cerdas merencanakannya. Makanya supaya saya dibilang cerdas, saya ikut selalu merencanakan. Apa aja pekerjaan-pekerjaan besar, saya diajak orang merencanakan, Pak. Anda lumayan tuh, berarti sudah terhitung? Sudah terhitung? Tuan-tuan tidak setuju saya cerdas. Ya Allah, ya Rabbi. Mentang-mentang tak sekampung, tidak mau ngakui. Kemudian dilaksanakan oleh orang-orang ikhlas. Orang ikhlas itu, kaum muslimin, memulai itu susah, berat. Tapi orang ikhlas siap melangkah dengan apapun. Sah? Saya tahu beberapa orang, kawan-kawan, ustaz-ustaz, da'i-da'i kita, memulai amal, amal sosial, amal dakwahnya, demi Allah, jangankan dapat gaji, justru uangnya sendiri yang dialokasikan tanpa dicatat. Oh, dicatat kan dikembalikan nanti kan? Nah, ini tanpa dicatat, kecuali oleh malaikat. Tak tahu. Ada yang digaji dengan gaji yang tak patut. Karena kita Indonesia ini, kita umat manusia pada umumnya beda sekali dengan cara Allah menggaji. Kalau Allah tahu kita ikhlas, semakin ikhlas gaji semakin tinggi. Betul? Betul tak? Tapi kalau manusia, kalau tahu dia pegawainya itu semakin ikhlas, semakin dikurangi gaji. Gimana berapa kita gaji bapak itu atau ustadz itu? Nah, janganlah tinggi-tinggi, dia kan orang ikhlas itu. Ini keliru tuan-tuan. Maka kepada para pengambil kebijakan dan keputusan, para pimpinan, ya, ketika menetapkan gaji orang, jangan bicara ikhlas. Justru kita bicara pada orang-orang kaya, para donatur, bapak harus ikhlas mengelunturkan dana besar. Sebab kita ingin menciptakan anak-anak kita yang menjadi orang besar. Karena tidak mungkin besar anaknya kalau para pengajarnya selalu berkecil hati. Awalnya ikhlas, pas terima gaji hilang. Hilang ikhlasnya. Maka contoh, Allah SWT bila dia tahu dalam hati kita, Allah akan beri yang lebih baik. Apa ayatnya Ustaz? Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan. Lanjutkan. Kalau Allah tahu dalam hati kalian itu ada niat kebaikan, Allah beri balasan yang lebih baik. Coba bilang, sedekah 1000 rupiah, kalau ikhlas Allah balas 700 ribu nilainya. Bisa di dunia kita terima, bisa. Tapi wa ma inda rabbikum wa ma inda Allah khairun wa abqa, yang di sisi Allah lebih baik dan lebih abadi. Pilih yang mana? Bilang dua-duanya Ustaz. Balasan dunia kalau bisa juga tidak apa-apa, biar kita tambah lagi infaknya. Tahun ini saya berinfak 1 juta, lalu Allah balas penghasilan saya naik 700 juta, otomatis infak saya naik, minimal zakat. Ya kan? Coba 700 juta kali 22,5%. Cepat. Lamban. 100 juta zakatnya 25 juta kali 7. Ini 25 kali 7 aja udah bayang hitungnya. Hah? Berapa? 175. Ada zakat 175. Saya siap membawa. Kaum muslimin muslimat. Jadi Allah SWT bicara apa namanya? Menggaji semakin ikhlas semakin tinggi.
kalau bisa kita para pengambil kebijakan juga harus mengambil kebijakan ini, baik di instansi resmi maupun instansi non resmi. Jelas? Nah, tapi kalau pas kita yang jadi eksekutornya, misalnya saya sebagai dosen, oleh Pak Rektor ditetapkan gaji saya misalnya, tahu tak? Tidak usah saya kasih angka pastinya ya, nanti sedih tuan-tuan dengarnya. Nah, sedih tuan-tuan dengarnya, tidak usah lah. Misalnya kasih gaji 2,5 sebulan, 2,5 miliar. Kasih 2,5, masya Allah. Saya harus sambil ngurut dada, ya Allah ikhlaskanlah niat hati saya. Betul itu. Sebab saya yang akan melakukannya. Jelas? Tapi kalau pas saya yang jadi rektor, enggak. Saya tengok tuh Ustaz Sipulan, Ustaz Divi itu orangnya ikhlas itu kalau ngajar. Apa buktinya? Hadir selalu tepat waktu, pulang selalu cepat. Enggak. Pokoknya tepat waktu dan habis waktu. Nah, kalau gitu saya akan berpikir aturan SBU standarisasi biaya umum tidak boleh lebih dari 2,5 juta. Nah, gimana caranya? Saya buat cara untuk mengapresiasi guru dan dosen yang berprestasi, yang teladan. Sah? Maka saya buat yang jadi dosen teladan dapat tunjangan, apa istilahnya? Apresiasi, uang apresiasi misalnya dihitung 12 kali gaji pokok dalam setahun. Kira-kira Ustaz tambah ikhlas enggak Ustaz? Sama. Ah, sama kita Ustaz, sama. Sama. Jelas itu. Kalau saya rektornya, tapi kalau saya dosennya lain bicara. Paham? Orang-orang kaya jangan bilang sama orang miskin, kamu kerja sama saya ikhlas ya. Enggak. Ya Allah, berikan saya keikhlasan menggaji orang ini. Kalau bisa saya beri lebih dari gaji. Tapi pas kita yang jadi pekerjanya, kita bilang, ya Allah, berapapun dikasih sama bapak ini, kalau di luar saya gaji 2,5, di sini 25, enggak apa-apa ya Allah. Ikhlaskan niat saya. Di luar gaji 2,5 juta sama bapak tuh 25 juta. Tambah ikhlas enggak? Nah, makanya jadi jangan salah posisi. Pas jadi tukang gaji bicara ikhlas, pas terima gaji baru bicara banyak gak? Hanya demo yang terjadi, iya tak? Ketidakpuasan. Baik, kembali ke sini. Di mana simpang kita tadi? Kalau tidak tahu simpang, tidak bisa kembali. So, kan dicatat tadi, tengok, ha? Tengok catatannya, kan belum ujian. Bahwa sahabat-sahabat itu golongan selamat. Nah, apa sebab mereka belajar mengamalkan tanpa melihat aliran, sehingga mereka seluruh aliran mereka jauhi. Lahir Khawarij mereka hindari, lahir Syiah mereka jauhi, lahir Qadariyah mereka lepas diri. Makanya kalau ada orang yang menawarkan mesti ikut aliran ini, kita katakan mohon maaf, Nabi tidak menyuruh saya ikut aliran. Bahkan nasihat Nabi ketika terjadi umat ini berselisih semuanya, beraliran-aliran, berfirqah-firqah, apa kata Nabi? Hah? Ijtanibul firqa kullaha. Hindari seluruh aliran itu. Karena Islam itu tidak mengotak-ngotak kita. Ilmu yang sebenarnya itu takkan mengotak-ngotak kita dalam aliran-aliran yang sempit. Tapi Islam itu menyatukan kita di jalan yang lapang. Makanya sahabat ketika aliran-aliran itu lahir, Ibnu Hajar menyebutkan ketika Khawarij lahir itu tidak kurang dari 35 ribu sahabat masih hidup. Sikit apa banyak?
ketika terjadi fitnah antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Menurut tuan-tuan, kalau kita hari ini, kita akan bagi dua, pro Muawiyah dan pro Ali bin Abi Thalib. Kira-kira yang mana yang banyak kira-kira? Pasti yang pro Ali lebih? Belum tentu. Belum tentu. Buktinya yang pro Muawiyah waktu itu di Syam lebih banyak. Karena penduduk Syam lebih banyak. Tapi apakah lebih banyak menunjukkan Muawiyah yang benar? Tidak. Jelas? Nah, tapi yang penting poin yang harus kita tahu di sini. Berapa orang yang terlibat dalam fitnah tersebut? Dari 35.000 orang. Yang tahu tunjuk tangan. Nampaknya tidak tahu ya. Kalau ikut nanti analisa orang-orang yang tidak berilmu, para pemikir yang belajar wawasan keislaman, tuh lihat para sahabat, Nabi gagal mendidik mereka sampai menumpahkan darah berebut kekuasaan. Itu yang terbangun dalam pemikiran orang-orang barat, kemudian disadur oleh orang-orang yang ke barat-baratan bahwa para sahabat haus kekuasaan sampai tumpahkan darah. Padahal kalau tuan-tuan nak tahu, seperti kata Imam Az-Zahabi dan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, dia sebutkan dari, boleh meratkan dari yang lain, dari para tabi'in lagi, yang terlibat hanya 35, tidak sampai 40 orang dari 35.000. Menurut tuan-tuan, kalau ada orang menarik kesimpulan dari seluruh orang Payakumbuh, berapa orang Payakumbuh semuanya? Tidak tahu juga. Daerah sini ada 10.000. Ini apa namanya? Daerah pasar ya? Ya pasar. Nah, tuan-tuan tidak mau kasih tahu saya? Nanti saya kasih tahu. Hah? Ah, Labu Baru ini. Ada enggak 20.000 orang? Ada enggak 20.000 orang? Hah? Ada. Anggaplah 20.000. Kalau dari 20.000 ini, ada yang sangat menyenangi main domino. Misalnya, yang suka domino. Oh, enggak ada ya. Yang suka main domino 1.000 orang dari 20.000. Kalau ada orang membuat statement, pernyataan bahwa orang Labuh Baru, Payakumbuh, asik main domino semuanya. Tuan-tuan suka tidak mendengar pernyataan ini? Kenapa? Hah? Terima tidak kesimpulan ini? Bahwa orang Payakumbuh, Labuh Baru, itu hobi main domino. Setuju tidak? Kenapa enggak? Padahal 1.000 dari 20.000. Berapa persen? 1.000 dari 20.000. Bayang jadinya. Hah? Nol? Masa 10%? 1.000 dari 20.000. 0,2%. Tidak sampai 1%. Kalau 1% juga 2.000. Sah? Ya. Berarti 0%. 5%. Masa 5%? 0,5. 5% toh. Oke, 5%. 5%. Dengan 5% ini, tuan-tuan ilmiah enggak? Enggak usah terima atau tidak terima. Tuan-tuan mau enggak suka main domino, itulah. Yang jelas ilmiah apa tidak? Ilmiah enggak? Enggak ilmiah. Sebab dari 20.000 hanya 1.000 yang lagi ikut main. Atau contoh lain. Dari 20.000 orang, yang kaya 1.000. Yang miskin 19.000. Lalu laporan di BPS ya.
badan, hah? BPS badan pusat statistik membuat rilis bahwa orang Payakumbuh semuanya kaya raya. Ini valid enggak datanya? Hah? Ini data manipulasi. Nanti wali kota dipanggil itu. Jangan-jangan ada orang BPS-nya dibayar untuk apa? Untuk meningkatkan ini dan itu, macam-macam lah. Enggak benar. Nah, bayangkan dari 35 ribu orang yang terlibat, hanya 35 orang, berapa persen? 0,01%. Lalu orang barat yang katanya objektif menilai bahwa para sahabat haus darah dan apa, haus kekuasaan. Tentu setuju? Tidak ada yang setuju kecuali orang yang miring atau orang-orang jahil yang tidak berilmu. Kita dimanipulasi oleh nama-nama besar pemikir-pemikir. Makanya mengikut para pemikir selalu bikin salah pikir. Jelas? Maka kesimpulan yang sangat prematur, kemarin yang tidak valid dari sekian puluh ribu yang terlibat dengan itu pun mereka karena terpaksa ikut. Kalau sempat misalnya yayasan saya dengan yayasan Ustaz Divi cekcok. Misalnya, ini tidak terjadi Ustaz, jauh kita tidak akan cekcok insya Allah. Nah, kecuali saya di Payakumbuh juga. Nah, misalnya anggota saya pembina, anggota, pengawas dan pengurus ikut Ustaz Divi atau ikut saya? Belain saya itu tidak? Ragu dengan saya nampaknya. Yang ikut Ali bin Abi Thalib, panglimanya, menterinya misalnya, ini dan itu, dia akan bela Muawiyah atau bela Ali? Sebab kalau tidak membela Ali, siap-siap dimutasi atau didemosi dan sebagainya. Otomatis mereka harus ikut kepada pimpinannya. Demikian juga yang ikut di sebelah Muawiyah. Adapun mereka yang tak terikat dengan jabatan, bahkan sebagian besar yang terikat, mereka menjauhi seluruh aliran ini atau seluruh kelompok ini, saking mereka mengikut ilmu yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya datang pernyataan yang tidak bisa dibantahkan bahwa tak ada sahabat yang terlibat aliran sesat dan tidak ada sahabat yang terlibat berbuat aliran bid'ah. Jelas? Oleh sebab itu, nah sekarang kita masuk dari mana kita harus mengambil ilmu agama kita. Berkata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Anas adalah sahabat Nabi sejak kecil umur 10 tahun menjadi pembantu Nabi. Kalau pembantu dekat enggak dengan majikan? Hah? Selalu bersama Nabi, apalagi majikannya selalu kesannya menyenangkan. Sampai Anas bilang, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinin. Saya berkhidmat ke Nabi 10 tahun. Fa ma qala li shay'in fa'altuhu, limadha fa'alta? Wa lam yaqul lima lam af'alhu, limadha lam taf'al? Tak sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku sesuatu yang aku lakukan, kenapa kau lakukan ini? Dan tidak pula pernah mengatakan sesuatu yang tak aku lakukan, kenapa aku tak lakukan. Allah, ada kita punya guru 10 tahun seperti ini. Hah. Gimana kira-kira? Tahun tahan antum berguru dengannya 10 tahun, menyenangkan atau menyusahkan?
pasti menyenangkan. Makanya ikut Nabi itu menyenangkan. Ikut Nabi itu menyenangkan. Makanya para sahabat kalau dekat dengan Nabi senang hatinya belajar. Makanya sekolah-sekolah kita harus menjadi lembaga dan lingkungan yang menyenangkan. Kembali lagi kepada yang tadi, kalau gurunya tak senang, macam mana anak menyenangkan? Makanya kepentingan kita menyenangkan seluruh anggota kita di lapangan. Sebab kalau mereka tak senang, tak mungkin membuat orang senang. Ma'asyiral kiram. Apa kata Anas? Laisa kullu wahidin minna yasma'u hadis anin Nabi SAW. Tak semua kami mendengar hadis langsung dari Nabi. Walakin laisa fina man yakzib. Tak ada di antara kami yang berdusta. Tak ada mereka kenal yang namanya dusta. Inilah yang dibangun kaidah oleh para ulama, bahwasanya siapa yang pernah berdusta dalam menyampaikan ilmu dan hadis, maka tidak diterima hadisnya sama sekali. Sekarang saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau lulus, ada yang lulus saya kasih hadiah. Ada enggak yang tak pernah berdusta selama hidupnya? Tunjuk tangan. Tapi mohon jangan berdusta ketika ngaku. Hah? Tuan-tuan dan puan-puan, yang tak pernah berdusta sekalipun selama hidup di atas dunia ini, tunjuk tangan. Hah? Subhanallah. Tuan-tuan tidak sendirian. Kemanapun pertanyaan ini saya ajukan, di kalangan khusus penuntut ilmu sekalipun, calon-calon magister dan doktor yang saya ajar di Pascasarjana, belum ada yang berani tunjuk tangan. Oleh sebab itu saya katakan, mungkin itulah rahasianya kenapa sanad hari ini tidak lagi dibutuhkan. Maksud saya jangan salah paham. Ini nanti ada yang salah paham lah buat le tulisan artikel untuk menjawab ya pernyataan Dr. Dasman, percuma belajar hadis 15 tahun. Ini tidak paham macam mana pun akan bisa jawabannya benar. Maksud saya untuk mengukur sahih tidaknya hadis hari ini, sanad orang hari ini tak terpakai lagi. Sebab apa? Baru sih tingkat kedua nanti sudah terdapat kazab di situ. Kalau kazab hadisnya palsu. Karena tidak sedikit nanti akan sampaikan kenapa ketika pernyataan musyirin nanti, kenapa mulai terjadi dusta, nanti kita sebutkan. Di kalangan sahabat la kazib. La ya'lamu ahadun minnal kazib. Tak satu pun kami yang kenal dusta. Oleh sebab itu siapa yang pun bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sadiq. Kenapa? Mereka tak ada mengenal data dusta dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita tadilah saya bilang tak ada yang berani tunjuk tangan, dimanapun saya percaya ini saya ajukan tak ada yang berani tunjuk tangan. Nasallallahu alaihi wasallam. Untunglah dulu Al-Bukhari membukukan kitabnya As-Sahih. Untung Imam Muslim membukukan kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Imam Ahmad membukukan Al-Musnad. Imam Al-Humaydi membukukan Al-Musnad. Imam Al-Syafi'i membukukan kitabnya Al-Um dan seterusnya dengan sanad-sanad mereka. Malik dengan muwatta'nya dan seterusnya. Sehingga kita sekarang alhamdulillah sanad-sanad kita ke Imam Al-Bukhari, ke kitabnya, bukan ke hadis per hadis. Alhamdulillah Al-Bukhari sampai kepada kita dengan mutawatir. Sahih Muslim sampai kita dengan mutawatir. Musnad Ahmad sampai mutawatir, tinggal lagi kita menilai. Ya, kalau Bukhari dah ada selesai. Enggak kelas kita untuk menilai lagi. Muslim sudah selesai. Enggak kelas kita untuk menilai ulang. Nah, Musnad Imam Ahmad sebagian besarnya sebenarnya enggak perlu dinilai lagi, tapi karena ada sedikit yang perlu bagi para ahli.
Tapi yang intinya yang kita pelajari sanad mereka ini. Nah, sekalangan sahabat selamat. Makanya datang perkataan Ibnu Sirin. Dari sinilah judul ini berawal. Dari mana kamu ambil agamamu? Apa kata Ibnu Sirin rahimahullah? Ini adalah ini adalah tabi'in paling utama menurut sebagian ulama. Karena ada beberapa kandidat yang dicalonkan oleh para ulama menjadi tabi'in paling utama. Ada yang mendahulukan Sa'id bin Musayyib, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in, murid langsung Abu Hurairah dan menantunya. Ada yang mendahulukan Muhammad ibn Sirin di Basrah. Ada yang mendahulukan Al-Hasan Al-Basri. Yang mendahulukan Al-Hasan Al-Basri. Ada yang mendahulukan Asy-Sya'bi, ada yang mendahulukan Ibrahim An-Nakhai. Tapi paling banyak ulama mendahulukan Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib. Bahkan ada yang mendahulukan Uwais Al-Qarni. Tapi wallahu alam, dinilai dari berbagai aspeknya, maka Sa'id bin Musayyib adalah yang paling pas menduduki tabi'in terbaik. Tabi'in terbaik dari sisi ilmunya, dari sisi ibadahnya, wara'nya. Kalau tuan-tuan baca sejarahnya, beliau pernah suatu hari masuk masjid, kakinya sebelah sudah dalam masjid, tiba-tiba azan dikumandangkan. Apa jawabannya? Katanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah, terlambat ke masjid. Terlambat ke masjid. Kita ya, imam sudah mau salam, Allahu Akbar, lalu kita kemudian duduk. Pas selesai duduk, baru selesai duduk kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih bisa berjamaah. Beliau katanya munzu arba'ina sana, coba lihat, arba'ina sana la yu'azzinul mu'azzin illa wa ana bil masjid. Sejak 40 tahun, kalau umurnya waktu itu 60, berarti sejak umur 20 tahun tidak pernah azan dikumandangkan kecuali saya sudah dalam masjid. Nanti antum yang pandai berpikir nanti banyak lagi. Beliau kan jangan-jangan muazzin dia, Ustaz. Jangan-jangan muazzin. Nanti antum saya angkat, antum jadi muazzin. Nah, kita lihat apakah antum azan tepat waktu atau tidak. Karena banyak muazzin yang azannya selalu terlambat. Bahkan ada muazzin selesai azan tidur, pas qomat dia tidak sholat. Ada. Itu karena apa? Karena sebelum subuh setengah jam atau sejam sebelum subuh dia hidupkan kaset. Ya, habis itu dia balik ke kamar tertidur. Orang masjid lain dah azan semua, muazzin belum azan tertidur. Akhirnya azan jemaah. Ya, azan jemaah tentu dimatikan tape-nya tadi. Tape-nya dimatikan, tiba-tiba pas waktu qomat muazzinnya juga tidak datang. Rupanya masih tidur di kamar. Selesai sholat subuh, dah selesai pula orang zikir, baru syari muazzinnya belum juga bangun, terpaksa dibangunkan. Apa sebab? Dia sudah menghidupkan tadi ngaji sejam sebelum. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama di mana? Nah, perkataan Muhammad ibn Sirin. Apa dia bilang? Bilang belum Ustaz katakan, gitu kata selesai tuan-tuan. Saya katakan, Muhammad ibn Sirin mengatakan, "Ma kanu yas'aluna 'anil rijal." Dulu mereka tak pernah menanyakan, "Dari mana kau dapatkan ilmu ini?" Apa sebab? Ditafsirkan oleh perkataan sahabat tadi, di antaranya Anas, diriwayatkan dari yang lain-lain juga. Tapi yang saya bawakan dari Anas ibn Malik, tidak ada sahabat yang pandai berdusta. Tidak pandai berdusta.
Lalu kapan terjadinya? Hatta idza waqa'atil fitnah. Sampai setelah terjadinya fitnah. Para ulama menafsirkan fitnah ini maksud adalah maqtalu Utsman. Fitnah terbunuhnya Utsman. Sebab sejak terjadinya pembunuhan Utsman, umat Islam tak lagi menikmati kebersamaan seperti yang sebelumnya. Dan mulai terpecah. Akibat apa? Balik ke kaji pertama tadi. Akibat apa? Mengikut pemikiran. Mengikut kecerdasan. Tak mau merujuk pada sahabat. Yang tunduk pada ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Maka lahirlah aliran baru namanya Khawarij. Dan ingat, setiap aliran muncul bukan karena overload dalil, tapi adalah karena kekurangan dalil. Akhirnya akibat kekurangan dalil, dan mesti juga harus dikuatkan pendapat kita, akhirnya lahirlah dusta-dusta dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ada dusta, tentu tak sembarang lagi kita percaya. Jelas? Maka sejak itu kata Ibnu Muhammad bin Sirin, sammu lana rijalakum. Kalau gitu, ada yang menyampaikan hadis, tolong sebutkan mas, siapa sumbernya ilmu yang Anda sampaikan itu. Ketika dia sebutkan, misalnya Muhammad ibn Muslim bin Tadrus al-Makki, Abu Zubair misalnya. Saya dapatkan hadis ini an Amr ibn Dinar, dari Amr ibn Dinar. Maka tahu orang Amr ibn Dinar adalah ulama besar tabi'in di Makkah. Salah satu dari enam poros sanad hadis di masa tabi'in. Kebanyakan sanad hadis di Makkah ada pada Amr ibn Dinar. Ada enam tabi'in yang menjadi perpusaran sanad hadis. Ada yang hafal? Baru pertama ada kali dengar, cuman anak hafal usah. Hah? Baru pertama kali dengar ya? Hah? Nanti kita belajar hadis sama ustaznya. Nanti. Dan Amr ibn Dinar salah satunya. Nah, kalau sudah Amr ibn Dinar, dah tahu kita. Amr ibn Dinar, dari mana kau dapatkan? Dia bilang dari Abdullah bin Abbas. Ah, kalau begitu Amr ibn Dinar tak ada terlibat Khawarij. Amr ibn Dinar tak ada terlibat Syiah. Amr ibn Dinar tak terkontaminasi dengan pemikiran Qadariyah. Amr ibn Dinar tidak boleh ikut-ikut pikir-pikir ala Mu'tazilah. Amr ibn Dinar tidak pula masuk Murji'ah. Oleh sebab itu, maka diterima hadisnya. Fa'ingka, apa sebab? Dia tidak punya ada hajatnya untuk menambah-nambah dalil. Sebab dia punya dalil. Karena dia hanya ikut yang diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi Mu'tazilah perlu dalil tambahan? Iya. Dicari dalam hadis, tidak akan direwatkan oleh hadis yang mendukung pendapatnya. Oleh sebab itu mereka memalsukan hadis. Awalnya perkataan ulama, lalu dinaikkan peringkatnya menjadi perkataan Nabi. Lalu dibuatkan sanadnya. Dikiranya ahli hadis tak akan mengetahuinya. Tidak. Allah ciptakan para penghafal. Kalau sudah hafal semua sanad, orang bawa sanad baru, antum tahu tidak? Tahu tidak? Ya langsung tahu. Ini sanad curian, ini sanad curian. Makanya ketika ada yang mengatakan, aliran kami sanadnya bersambung ke Nabi, saya bilang, bawa sini sanad itu, biar saya tahu. Kapan imam yang Anda katakan si Fulan Al-Fulani itu mendengarkan hadis? Akan punya biografinya kan, tinggal tengok si Fulan, Abu Fulan bin Fulan Al-Fulani. Kapan dia belajar Al-Quran? Tahu kita. Kapan dia belajar hadis? Siapa guru hadisnya? Ternyata enggak ada. Kapan pula bersambung sanadnya?
Oh, enggak, dia sezaman dengan si fulan. Saya sezaman dengan ustaz ni baru berapa kali kita ketemu. Nah, berapa kali sezaman? Sezaman tidak berarti berguru. Ini ya ustaz, mana ya ustaz? Ustaz ya. Ada antum berguru sama saya? Enggak ada. Dengan ceramah cuma. Ini enggak sama dengan berguru hadis dengan berceramah biasa. Orang tuh dikiranya asal dengar mendengar ceramah sekali dah guru namanya. Jadi apa sebab? Karena dia tidak paham maksud dengan sanad itu, dia tidak paham. Asal baca koran dan sanad aja namanya. Allahu a'lam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, ketika in kana min ahli sunnah yuqbalu hadithuhu. Kalau ahli sunnah diterima hadisnya. Wa in kana, apa lawan sunnah? Non sunnah. Tidak boleh bilang bid'ah, nanti ada banyak orang yang kepanasan. Wa in kana min ahli non sunnah, payah pula terjemahkannya. Ya, ini bahasa Ibnu Sirin bukan bahasa saya. Mohon maaf ya, nanti saya terjemahkan dengan bahasa kita, tidak pakai itu. Baik. Wa in kana min ahli bid'ah yuraddu hadithuhu. Kalau seandainya dari ahli non sunnah ditolak hadisnya. Ikhwan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mana yang lebih berbahaya? Berita yang dia sampaikan atau pemahaman yang dia tanamkan? Hah? Tidak paham. Terpaksa buat contoh. Nah, ada orang buat berita ke antum. Antum dapat hadiah mobil Toyota model 2025. Ya, berita. Antum langsung percaya enggak? Langsung percaya? Enggak. Model 2025 kan belum lahir. Gitu. Tetapi ketika dia mulai memasukkan pemahaman, jelas dia mulai, orang ini tahu enggak perusahaan bonafide keuntungan per bulannya saja 1 triliun, jadi dia ingin memberikan bagi-bagi kebaikan. Sudah ada yang dapat? Nah, sudah ada yang dapat, pada yang dapat itu dapat diskon 0,5% kemarin. Tapi dia enggak sampaikan itu dengan terus terang ke antum. Dan mulai tertarik, sah? Dan mulai tertarik. Apa syaratnya? Daftarkan nomor telepon antum. Saya dapat tuh. Iya, dalam bahasa Arab. Diulang-ulang, istri yang diulang-ulangnya. Gimana sih kamu? Payah betul minta nomor telepon aja enggak mau. Tahu enggak antum? Dari nomor telepon nanti dia bisa mengakses ke rekening-rekening antum. Sah? Kalau hanya bawa berita, antum tidak terpengaruh. Tapi kalau sudah bawa pemahaman, lebih cepat terpengaruh. Kan berapa banyak hadis ditolak orang. Ketika kita sampaikan hadis oleh Imam Al-Bukhari, antum tidak begitu tertarik. Tapi ketika disampaikan oleh ahli ta'wil, menakwilkan makna hadis itu, tahu tidak antum? Kalau hadis ini diterima, antum jadi mujassimah. Kalau antum diterima, antum mengatakan Allah butuh seperti makhluk, dan sebagainya. Dah, keok kita. Makanya manhajul muttaba. Kalau berita saja harus kita hati-hati menerimanya, apalagi pemahaman. Maka in kana min ahli sunnah yuqbalu hadithuhu. Bila ahli sunnah diterima hadisnya. Wa in kana min ahli, nah, apa tadi? Ahli bid'ah yuraddu hadithuhu. In kana dari kalangan yang ahli non sunnah, maka ditolak hadisnya. Kalaulah hadis padahal atas nama Nabi, tapi perawinya ahli bid'ah, ditolak, apalagi pemahaman yang dari orang itu sendiri tentang agama, lebih patut untuk ditolak. Sebab kita sudah tahu tadi, yang selamat bukan yang berpikir banyak, tapi adalah yang menerima yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maka oleh sebab itu, siapapun yang membawa nama aliran dalam menyampaikan ilmu, ia mesti beraliran ini
maka patut untuk dicurigai. Tapi siapapun yang mengajak, ayo kita ikuti Nabi dan para sahabat karena mereka selamat, itu yang harus diikuti karena dia tidak punya kepentingan. Kalau ini punya kepentingan untuk menghidupkan pemahaman yang tidak ada di zaman Nabi dan tidak ada di zaman sahabat, baru lahir misalnya abad kedua atau bahkan ada yang lahir di abad ke-4 Hijriah, lalu tiba-tiba dipaksakan inilah dulu pemahaman sahabat, saya bilang mana sahabat yang mengatakan itu? Mana sahabat yang mengatakan itu? Oh enggak, mereka berpikir seperti kita juga. Betul, berpikir seperti kita juga, tapi pikirannya untuk menerima, pikiran kita untuk menolak. Kita butuh bukti satu kata saja. Makanya ketika Ahmad bin Abi Du'ad memaksa melalui khalifah, tidak tanggung-tanggung, 4 khalifah memaksa Ahlussunnah untuk mengakui Al-Quran sebagai makhluk, Imam Ahmad ketika diajak bermunadharah, dia bilang, ya Amirul Mukminin, saya butuh saja satu kata datang dari Nabi atau dari sahabat Nabi yang mengatakan itu Al-Quran makhluk. Tidak bisa dia datangkan satu kata pun. Oh, tidak cukup pakai akal, tidak cukup pakai Quran hadis beragama ini ya Ahmad, kata Ahmad bin Abi Du'ad. Ya Ahmad juga namanya, satu Ahmad su, satu Ahmad tayyib. Nah, satu Ahmad ni sayyi, yaitu Ahmad bin Abi Du'ad al-Mu'tazili. Yang satu ni Ahmad bin Hanbal al-Syaibani. Ini imam ahli sunnah, itu imam ahli non sunnah. Nah, imam juga. Imam. Ya pasti diagungkan oleh pengikutnya. Kalau dia bilang kita lewat ulama, betul, memang ulama menurut mereka. Lalu kita dibilang tidak pakai ulama. Ya kita bawa ke Sahih Bukhari, bawa ke Sahih Muslim. Kita wajib baca sanadnya satu persatu. Tentang riwayat akidah akan kita temukan bahwa jalur kita jalur yang ulama-ulama lebih terang daripada jalur yang tak jelas-jelas itu. Makanya kaum muslimin muslimat, kalau sudah bernama pasti ada sesuatu yang menyimpang. Sekedar mengingatkan saja. Kenapa agama Yahudi berubah jadi agama Yahudi? Padahal Nabi Musa bawa agama apa? Bawa Islam. Nabi Isa bawa agama apa? Agama Islam. Iya tak? Ibrahim bawa nama apa? Makana Ibrahimu. Sambung. Yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Muslim. Tidak ada Nasrani, tidak ada Yahudi. Kok berubah jadi agama Yahudi? Hah? Kok nengoknya kayak gitu sama saya sih? Hah? Karena mereka merubah isi. Akhirnya merubah nama. Maka ketika nama isi dirubah, nama pun ikut berubah. Semakin banyak perubahannya, semakin hilang nama aslinya. Makanya kalau ada Islam Nusantara, berarti ada muatan Nusantara di dalamnya. Tidak murni lagi ajaran Islam. Lama-lama nanti jadi agama Nusantara. Agama Nusantara, hilang Islamnya. Lambat pasti. Nasrani juga seperti itu. Dulu sekelompok orang tinggal di Nasria di Palestina. Ya, akhirnya mereka merubah-rubah isinya sehingga menjadi agama Nasara. Padahal agamanya Islam. Makanya tidak ada agama-agama samawi, tidak ada. Yang ada agama samawi, bukan agama-agama samawi. Hanya satu, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Nah, kalau ada kita membawa aliran-aliran dalam beragama ini, tapi bedakan bukan mazhab ya, jangan salah paham. Ini orang juga tidak paham membedakan mana aliran, mana aliran keyakinan, mana mazhab. Mazhab itu masalah furu'iyah, itu sudah Ahmad dengan Syafi'i beda banyak, Malik dengan Ahmad juga berbeza, tapi mereka tidak beraliran berbeda. Akidahnya sama, alirannya sama, Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada namanya ini dan itu. Jabriyah, Murji'ah, Syiah,
Mu'tazilah, apa lagi? Qadariyah, Jabriyah, Isna Asyariyah, Rafidah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dia-dia. Nah, enggak. Jelas? Jelas. Jadi tidak ada agama berdasarkan aliran itu. Sebab kalau sudah aliran pasti sudah menyimpang. Jelas? Kalau sudah menyimpang pasti tersesat. Kalau tersesat payah, payah balik. Sampai tidak pulang pun payah. Makanya kalau ada yang sudah terlanjur, cepat-cepat kembali ke stasiun terdekat. Nah, kalau tersesat jalan, salah ambil tiket, jangan teruskan, nanti ongkosnya besar. Ongkos pulangnya besar. Paham enggak? Tuan-tuan misalnya nak ke Bengkulu, te ambil tiket ke apa nama tiket ke Sumatera Utara. Salah bisnya. Jangan teruskan sampai Medan dulu baru turun. Mahal ongkos pulangnya. Tapi di mana misalnya dari sini kalau menuju Medan yang paling dekat? Tidak pernah ke Medan, ayolah. Ke Mangkinang lah, ke Mangkinang yang dekat. Tuan-tuan mau misalnya ke Pasaman. Ya. Terus ambil tiket ke Pariaman. Sama arahnya? Tidak, tidak beda. Enggak. Pasaman Pariaman beda. Arahnya? Terambil yang ke Pariaman. Padahal maunya ke Pasaman. Nanti pas terminal paling dekat, berhenti di situ dan turun. Di mana terminal terdekat menjelang Pariaman? Hah? Bangi? Hah? Iya. Di mana? Awur Kuning. Awur Kuning. Ada yang bilang si Cincin. Hilafiyah. Ambil terminal paling dekat, turun di situ supaya ongkos kembalinya enggak untung-untung nanti di apa istilahnya, di refund sama perusahaan busnya. Tapi kalau udah sampai ke Pariaman, tidak mau lagi orang kembalikan, sah? Tapi kalau seandainya, maaf bang, saya salah naik, maunya ke Pasaman, ternyata kan terbaca Pariaman, terbaca Pasaman, kan ada terjadi kan? Ada nggak? Awak nak ke Pariaman, ke Pasaman, terbaca bus Pariaman, terbaca Pasaman. Sampai di Cincin tadi, sampai di Cincin, dah, ambulah salah ambil tiket dah. Bisa dibalik yang setengah kan itu, atau gratiskan kembali ke payah payah kombo, bisa kan? Tapi kalau sudah sampai Pariaman, hanya banyak cerita lah. Aduh nih, bayar lagi penuh kan, dua kali bayar, baru udah di sini bayar lagi ke Pasaman. Waktu habis, dana habis, tenaga habis, akhirnya kita apes. Jelas? Kalau sudah jelas cukup sampai di sini aja dulu. Nah, jadi ingat, yang akan diikuti adalah golongan yang selamat. Siapa mereka? Mereka yang tidak membuat aliran keagamaan. Tapi pahami, bukanlah mazhab fikih atau mazhab ijtihadi. Karena mazhab ijtihad tak pernah menjadikan kita beda aliran. Yang membuat aliran itu adalah keyakinan yang keliru. Adapun ada yang nak baca bismillah jahar, ada yang bismillah sir, itu masalah fikih yang tak merusak di antara kita bersama. Ada yang nak kunut subuh, yang tak kunut subuh, sampaikan secara dalil-dalil mana yang kuat. Itu juga tidak akan memisah barisan umat Islam. Tapi kalau sudah satu, Allah katanya di atas, yang satu bilang tak tahu entah di mana. Menurut tuan-tuan, mana yang ilmu? Yang tahu atau yang tidak tahu? Tentu yang tahu. Antum tahu dari mana? Hasil pemikiran? Tidak bisa di sini. Hasilnya, tahunya karena yang pernah ke atas. Siapa yang pernah ke atas? Nabi. Siapa lagi? Jibril. Bahkan Jibril orang? Ratih. Jibril orang? Orang atas, dia yang beritahukan ke kita bahwa Allah itu di atas. Sedangkan syekh-syekh yang kita ikuti, katakanlah imam-imam yang kita ikuti, pernah ke atas? Tidak. Kok dia tolak? Tidak masuk pikirannya.
sama tadi, iblis tak masuk, iblis tak masuk pikirannya. Sesat iblis gara-gara tak masuk pikiran. Sesat kita kalau tak masuk pikiran. Sedangkan pikiran orang yang taat masuk. Malaikat masuk dalam pikirannya tak? Masuk? Masuk tak? Masuk. Karena dia orang taat. Maka kita alhamdulillah ketika Allah dan Rasul beritahukan tentang Allah di atas, akal kita dengan lapang dan senang mendengarnya. Apa sebab? Ilmu kita dari Allah dan Rasul, bukan dari pemikiran orang-orang Yunani kuno yang dimodifikasi dan diinovasi serta dikreasi oleh orang-orang yang mengikutinya dari kalangan umat Islam. Oh, itu imam-imam besar habis-habis Quran. Memang habis Quran tidak boleh salah. Habis Quran tidak boleh salah. Habis Quran tidak boleh salah. Boleh. Yang tidak salah itu hanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Maka kita minta satu huruf dari Nabi yang mengatakan ini ayat, hadis ini jangan dipahami secara zahir dah, harus dipahami secara pikiran, olah dengan pikiran, gunakan gigit otak tu. Nah, baru. Tapi kalau seandainya Nabi sampaikan dengan cara seperti itu, tidak lain bagi kita adalah kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Walhamdulillah. Saya kira dah jelas ya? Dah jelas? Dah jelas? Nah, maka hidupkanlah ilmu yang dihidupkan oleh para sahabat itu. Jangan terpengaruh dengan aliran-aliran yang banyak. Jangan aliran-aliran yang banyak. Tinggalkan seluruh aliran. Itu pesan Nabi SAW. Dan tetaplah di atas jamaah. Apa itu jamaah? Kebenaran yang telah diwariskan sekalipun sendiri. Bukan kebanyakan dasarnya, tapi adalah kebenaran dasarnya. Saya kira sangat jelas sekali sehingga tidak perlu ada pertanyaan. Kan dah ganggu-ganggu tu, dan apalagi mau ditanyakan. Ya Ustaz deh. Tidak lah, kalau tengok senyum-senyumnya, senyum nak pulang tu. Hah? Ada masuk pertanyaan? HP mati, alhamdulillah. Nah, jadi tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, tanya semua buya kita. Karena kata para ulama, ahlul balad aula bil fatwa. Orang yang ditinggal di tempat itu lebih patut berfatwa dari orang yang tidak tinggal di situ. Ya. Tapi kalau ada yang mau tanyakan nanti, HP saya terbuka 24 jam. Dan nomornya boleh dipakai oleh siapa? Bukan lebih dipakai, boleh dihubungi oleh siapapun. Tapi dengan catatan, kalau saya lambat respon, mohon dimaafkan. Karena kalau tengok WA-nya kadang-kadang 10.000 tak dibuka sehari. Allah musta'an. Jadi mohon maaf kalau lambat responnya. Sebab pulang sampai di rumah buka HP, sedih istri. Sampai di kelas buka HP. Di mana mahasiswa? Sampai di masjid buka HP. Jemaah pula yang bilang, masa di masjid buka HP juga? Kan itu lagi. Kan ada orang bilang, Ustaz saya selesai sholat buka WA katanya. Padahal dia sedang nak absen tugas. Itu masalahnya. Oleh sebab itu, mohon maaf. Ya, kalau lambat responnya. Termasuk beliau sering korbannya, tidak saya respon juga. Karena kalau yang namanya yang non grup, ya satu-satu sering tertimbun. Sering tertimbun karena banyak sekali pelimpahan dari grup-grup yang ada. Allah musta'an. Awak tidak berani pula keluar dari grup. Segan sama ahli grup. Nah, jadi saya biarkan aja grup hidup semuanya. Ya kadang-kadang tidak dibuka. Kadang-kadang tidak dibuka. Jelas? Dah, kita tutup aja lah ya. Tidak rela pula nampaknya. Tanyalah, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak juga. Alhamdulillah. Tidak ada dosok. Hah? Ibu-ibu ada yang mau tanyakan? Oh, tapi ibu-ibu panjang pertanyaannya biasa. Tidak usah lah. Jawabannya juga panjang nanti. Taib. Kalau gitu kita tutup aja karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11. Kata Ustaz tadi jam 11 itu sudah harus ditutup katanya. Iya Ustaz. Itu. Ada pesan tadi khusus. Nah, kemudian telepon dari orang rumah juga sudah masuk barusan. Itu tanda aku harus meninggalkan. Ada juga aja. Tapi di lem ni Ustaz tak boleh rahasia nampaknya. Masya Allah. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Afwan Ustaz, di zaman sekarang banyak dari kalangan muda yang mulai berinvestasi. Pertanyaannya, apa hukumnya berinvestasi, Ustaz? Masya Allah, bagus sekali. Bagus sekali investasi. Khususnya investasi akhirat. Ngaji ini juga investasi akhirat. Tapi kalau maksudnya investasi untuk berpenghasilan, kita lihat hukumnya. Kalau hukum asalnya perniagaan itu halal, tentu investasinya juga halal. Dan ini secara normatif saya jawab, bila akadnya sesuai dengan syariat, maka investasinya adalah halal. Bila tidak sesuai dengan syariat, maka investasinya tidak halal. Apa contoh yang tidak halal? Kalau yang halal kan banyak, maksudnya yang tidak halal saja. Misalnya kita investasi, tapi dengan syarat tidak mau rugi. Ini tidak halal. Tidak halal. Karena yatahammalu harraha man afwan ya'khudhu bardaha man yatahammalu qarraha man yatahammalu harraha, yang dapat sejuknya harus ikut juga menanggung panasnya. Paham? Dapat untung sejuk enggak? Sejuk. Dapat rugi panas. Jadi kalau siap menanggung keduanya, maka laksanakan. Tapi kalau tidak, maka jangan diteruskan. Kalau gitu tidak usah investasi, kita sendiri yang melakukannya, dan itulah jauh lebih baik. Walaupun dimulai dari yang sangat sedikit. Lihat Abdurrahman ibn Auf pergi ke pasar tanpa modal, tapi pada siang hari, sore harinya dia sudah bisa bawa makanan ke rumahnya. Boleh kan? Boleh apa enggak? Ambil barang dari supplier. Saya bayar setelah terjual. Boleh apa enggak? Boleh, asal akadnya dipisah. Yaitu akad saya ngambil selesai, habis itu baru saya jual setelah jadi milik saya. Walaupun saya miliki dengan hutang, hutang yang nanti bila lunas akan saya lunasi. Bila apa hutang barang laku baru saya lunasi. Tidak mungkin antum beli 1 juta jual 500 ribu. Ya tak? Pasti 1 juta minimal untungnya 50 ribu. Kalau 30 kali 50 ribu, 1.500.000. Kalau dapat 1.500.000 sehari, aja buat kayu gitu tuh. Nah, wallahul musta'an. Dan seterusnya. Kalau saya dukung itu, kalau ada anak-anak muda yang berinvestasi, sangat bagus sekali. Karena memang semakin cepat dimulai, insya Allah semakin banyak pengalaman. Karena dari hasil bacaan dan pengamatan, saya melihat untuk bisnis ini minimal kita harus gagal 3 kali kalau nak jadi orang besar dalam bisnis, dan maksimal saya tengok 9 kali. Saya alhamdulillah sudah 5 kali, dan saya akan coba lagi sampai saya sudah coba. Nah, investasi saya sudah coba, berbisnis saya sudah coba, buat perusahaan sudah coba, hampir-hampir jadi orang kaya sudah 5 kali. Coba bayangkan, pernah ada yang nawarkan bisnis dengan nilai 1.2 T, kalau berhasil saya dapat 1%, Ustaz. Saya bagian birokrasi saja, tapi alhamdulillah tak jadi. Padahal 1% dari 1.2 T berapa? 12 miliar ya, bukan 1 miliar, 12. Iya, 12 miliar. Kalau 12 miliar, nah, alhamdulillah. Hah? Enggak tanpa proposal, Alfat saya bantu. Tapi semuanya itu baru angan-angan. Baru mimpi-mimpi yang belum jadi kenyataan. Bermimpi pula buka kebun. Dari mulai di ternyata terambah pula tanah perusahaan orang. Padahal kita sudah minta urus legalitasnya pada yang berpengalaman, katanya aman dan nyaman. Ternyata maksud ditanam ada orang yang klaim itu HGU milik orang.
Padahal yang bilang itu milik datuknya dulu yang rambah. Tapi memang yang punya piti lebih berkuasa. Walaupun tanah datuk kita, tapi kalau mereka punya uang, semuanya bisa dirubah. Allahumma musta'an. Dan dua kali. Tambah lagi, adalah Anda usahlah cerita pahit itu. Nah, makanya dimulai dari awal lebih bagus. Dan tonton pasti sudah merasakan itu. Baru kemarin saya bertemu orang kaya di tempat mana ya? Lupa di mana. Yang jelas beliau katanya baru dengan keadaan sekarang tuh sudah pernah mengalami jatuh bangun 3 kali katanya. Dia cerita langsung. Di mana? Saya lupa di mananya. Tidak penting. Yang penting harus siap gagal. Kalau tidak siap, baca buku berani gagal. Nah. Baik, terima kasih Bang. Ini pertanyaan penting. Apa yang membuat orang-orang mengaku atau merasa diri cerdas sehingga membuat aliran baru agama? Saya katakan ke Papa, tidak ada orang yang sengaja sesat. Tidak ada orang yang sengaja sesat. Dan tak ada orang sesat yang tahu dia sesat. Sebab kalau dia tahu sesat, tak akan tersesat. Iblis, dia tak merasa bersalah. Iblis tak merasa bersalah ketika mengatakan, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Baru dia tahu salah setelah Allah katakan, izhab fa innaka rajim. Pergi kamu terkutuk. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sekarang masalahnya, kalau sempat hukum Allah seperti pada iblis dulu sekarang, tahu kita mana yang sesat. Cuma masalahnya sekarang kan tidak ada hukum seperti itu. Hukumnya dia tunda sampai hari kiamat. Sebagai janji Allah kepada iblis, silahkan nak sesatkan. Kamu tidak akan bisa menyesatkan orang yang saya pilih. Nah, gimana kita mendeteksi ini sesat tak sesat? Makanya perlu kita belajar dari generasi yang selamat semua personilnya. Generasi yang selamat seluruh personilnya tanpa kecuali hanya sahabat. Tabi'in, tabi'in, dan apalagi sekarang ini di negeri kita. Tidak ada yang selamat seluruh personilnya kecuali generasi sahabat. Oleh sebab itu lihat mereka bagaimana caranya. Makanya setiap masalah yang perselisihkan selalu ulama dulu mengembalikan kepada zaman sahabat. Apalagi kalau mereka ijma. Yang saya maksud sahabat itu ya bukan pendapat orang per orang, tidak. Paham tak? Ini kan ada sebagian, ini dilakukan oleh sahabat ini. Misalnya, tidak, bukan itu yang saya maksudkan kembali sahabat. Yang mereka ijma dalam masalah itu semuanya. Adapun masalah yang mereka khilafkan, berlaku khilaf yang terjadi pada belakangan. Karena mereka juga manusia yang kadang-kadang dalil tidak sampai kepadanya atau salah memaksikan dari. Oleh sebab itu, Pak, yang membuat mereka tersesat karena mereka tidak tahu mereka sesat. Nah, gimana caranya? Maka setiap ilmu, setiap sesuatu yang ingin kita lalui, babul ilmi qablul qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum beramal dan berdakwah. Ini masalahnya, dakwah dulu baru. Nah, itu yang masalahnya. Dibuat dulu baru cari dalilnya. Akhirnya terpaksa dicocok logikan dalilnya. Lahir lagi ilmu baru namanya cocok logi. Iya, banyak logi itu banyak. Sampai gilologi pun ada. Nah. Jadi untuk mendeteksinya itu adalah ilmu Al-Qur'an dan hadis Nabi. Keluar daripada keduanya, maka penafsirannya mesti diukur dengan penafsiran para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Ya Pak ya? Nah. Jadi ada yang sadar dia sesat? Tidak ada. Saya pun sekarang kalau sempat saya sesat misalnya, tidak sadar saya. Kecuali ada yang mengingatkan saya. Ustaz sesat. Kenapa sesat? Oh, Ustaz mengatakan ini. Kenapa sesat? Ada Nabi mengatakan selain daripada ini? Kalau ada, sami'na wa atha'na. Kita rujuk sekarang saja. Tidak ada usaha. Tapi kalau seandainya hanya menurut pendapat Syekh Fulan, saya bilang saya punya Syekh Fulan pula.
Menurut ulama pulan, saya punya juga ulama pulan pula. Ulama antum dasarnya pikiran, ulama saya dasarnya ilmu yang diturunkan. Sah? Oh, tidak bisa, harus langsung-langsung memahami seperti itu. Mereka langsung-langsung, kok kita enggak boleh langsung-langsung? Nabi bicara dengan bahasa yang langsung, masa kita tidak boleh memahami secara langsung? Jelas? Apalagi bukan saya sendiri. Tadi saya katakan jalurnya Imam Bukhari dari Al-Humaydi, dari Sufyan bin Uyainah sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam memang mengatakan itu. Dari Imam Malik, meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar. Woi, tambah banyak jadinya. Itulah kalau sudah dibuka. Macam menggali jadi. Ada beli satu semua nak beli. Woi, ini surat nih, Syekh. Ya Allah, musibah. Oh, enggak. Alhamdulillah. Ya, sekiranya ada jelas yang tadi ya. Nanti kalau sebabnya panjang lagi. Ustaz, apa pengertian masalah ijtihadiyah barakallah? Oh, yang dimaksud dengan masalah ijtihadiyah ini masalah yang tidak ada padanya nas sharih dan sahih. Nas yang sharih dan sahih. Apa contohnya? Contohnya masalah boleh tidak bayar zakat fitrah dengan uang, sah? Yang sharih dan sahih adalah bayar zakat fitrah dengan bahan makanan pokok. Ini sharih sahih. Jadi masalah bayar zakat fitrah dengan beras, dalilnya sharih dan sahih. Dengan kurma, sharih dan sahih. Deh, tapi kan tidak ada beras dalam Al-Quran, dalam hadis. Ya, tetapi makna beras ada dalam hadis. Karena seluruh yang ditunjuk Nabi adalah makanan pokok. Sedangkan uang, tidak ada dalil yang melarang. Betul. Nabi tak pernah mengatakan jangan keluarkan uang. Dan tidak ada pula dalil yang mendukung mengeluarkan uang. Karena sahabat tidak pernah mengeluarkan uang. Akhirnya Imam Abu Hanifah berijtihad. Bila seandainya dibutuhkan, uang lebih dibutuhkan dari bahan makanan, maka boleh dibayar dengan uang. Lalu dijawab oleh jumhur, di zaman Nabi orang butuh uang apa tidak? Mana orang lebih senang terima uang atau terima makanan? Terima uang lebih senang, sama kita. Sama kita sepanjang zaman lebih senang beruang daripada lebih senang kita punya uang daripada. Makanya ditanya, orang kaya tidak kaya bukan makanan ditanya. Anda beruang atau tanda kayanya tengok rekeningnya, kan itu ya. Tanda kayanya tengok dompetnya. Tanda kaya bukan tengok berasnya, enggak. Itu yang kesekian itu. Maka masalah ini disebut masalah ijtihadiyah. Kalau masalahnya ijtihad, bisa benar, bisa salah. Tapi kalau masalahnya nas, tidak ada salahnya. Maka siapa yang keluarkan beras, tidak ada masalah, aman. Siapa yang keluarkan kurma, aman. Keluarkan zabib, aman. Keluarkan gandum, aman. Tetapi ketika ada yang keluarkan uang, berdebat orang. Berdebat sebab tidak ada nas yang ini, namanya masalah ijtihadiyah. Tambah contoh, jangan nanti habis waktu. Banyak contohnya, apalagi hal-hal yang bersifat kontemporer. Jelas? Misalnya Mas Ahmad, enggak usah lah banyak. Banyak contoh. Nanti Ustaz ada Durhaman TV yang apa kan. Dan Ustaz-Ustaz yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum belajar dengan ustaz yang bermanhaj salaf namun ada beberapa hal yang dikritisi dari beliau, yakni apa nih? Bukan tidak menyetujui berhukum dengan hukum yang ada di negara kita saat ini, dan beliau tidak menganggap bahwa
presiden saat ini bukan ulil, beliau tidak menganggap bahwa presiden saat ini bukan ulil amri. Terbalik ini enggak? Kalau dua kali bukannya berarti positif itu. Menganggap enggak? Ulil amri karena tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini jawabannya panjang ya. Ustaz aja jawab nanti ya. Dah. Jawaban pendek. Enggak boleh panjang-panjang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Salah satu ciri khas ahli sunnah wal jamaah, sehingga masuk dalam pembahasan kitab-kitab akidah mereka, adalah taat kepada ulil amri. Tapi bukan taat mutlak, karena Allah tidak memberikan hak itu pada ulil amri. Taat mutlak itu hanya pada Allah dan Rasul. Tetapi wajib taat, wajib, selama tidak menyuruh berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak wajib taat. Tentang masalah mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, terus antum menikah pakai hukum apa? Orang menikah di Indonesia pakai hukum apa? Hukum Allah. Tayyib. Orang cerai pakai hukum apa? Hukum Allah. Orang sholat pakai hukum apa? Hukum Allah. Orang haji pakai hukum apa? Hah? Hukum Allah. Berarti masih pakai hukum Allah? Masih? Baik. Nah, ada sebagian yang dipakai, ada sebagian yang tidak. Ada sebagian yang dipakai, ada sebagian yang tidak. Apakahlah ini mengeluarkan mereka dari sebutan waliul amri? Apakah ini akan mengeluarkan mereka dari waliul amri? Tidak. Ada yang bilang, kan pemilu tidak syar'i, tentu hasilnya tidak syar'i. Kita katakan bahwasanya Nabi pesankan, sekalipun yang jadi pemimpin kalian orang yang tak boleh jadi pemimpin, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Dalam riwayat lain ada muja'adul atraf, kaki tangannya pontong. Padahal sepakat ulama Islam dari seluruh golongan bahwa hamba sahaya tak boleh jadi pemimpin. Sebab kalau dia yang dipimpin, negara milik tuannya. Bayangkan, milik tuannya. Negara kalau dipimpin oleh hamba sahaya, milik tuannya. Maka siapa yang jadi pemimpin tak boleh jadi budak. Kalau jadi budak nanti dijual oleh tuannya. Kalau terjual tuannya, pemimpinnya terjual. Kalau terjual pemimpinnya terjual negaranya. Makanya budak tak boleh jadi pemimpin. Tetapi bila mereka jadi pemimpin, kata Nabi, alaikumussam wa ta'ah, wajib mendengar dan taat. Wajib mendengar dan taat. Ulama juga sepakat, orang yang cacat fisik tak boleh jadi pemimpin. Nabi bilang juga, sekalipun kaki tangannya terpotong buntung, tapi kalau dia masya Allah dah buntung pun masih bisa juga. Kan kalau dia tak lengkap syaratnya, pasti dapatnya cara syar'i atau tidak syar'i? Orang yang tak cukup syaratnya untuk jadi pemimpin, jadi juga pemimpin syar'i atau tidak? Tapi cara yang tak syar'i, bisa dengan cara memberontak, kudeta, atau memalsukan. Tentu tidak senang bicara nampaknya. Memalsukan titik-titik lah, lebih tidak paham lah. Yang penting tidak syar'i, tetapi kalau sudah jadi wajib di taati dalam koridor taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ridho kepada orang zalim. Zalim Ustaz, betul. Siapa yang bilang antum ridho? Antum ridho dengan zaliman? Tidak.
Tapi tidak semua yang tidak kita ridai harus berbuah kebencian. Sah? Misalnya saya tidak senang, tidak cinta sama si fulan. Apakah harus saya perangi dia habis-habisan? Antum suka tetangga yang suka Antum punya tetangga sekali setahun berinsut terus perbatasan tanah kita. Suka enggak? Suka enggak? Nah, sejengkal, sejengkal, sejengkal. Ini menyakiti. Tapi boleh enggak antum? Antum benci sama dia? Benci kan? Tapi boleh enggak merobohkan rumahnya? Hah? Iya, enggak boleh. Enggak boleh. Demikian juga kita benci pada pemimpin yang zalim. Enggak ada kita yang suka. Tapi apakah kebencian itu menghalalkan kita memberontak kepadanya? Hah? Enggak. Kita benci pada orang-orang yang tidak seakidah, yang tidak seagama dengan kita. Benci atau senang? Benci. Tapi boleh tidak kita untuk menganiaya? Boleh tidak kita merampas hartanya? Boleh tidak kita mengganggu ibadahnya? Ya tidak boleh. Jelas? Saya kira terang sekali ini. Jadi tidak semua yang tidak kita cintai harus kita nodahi. Paham? Alhamdulillah. Kalau ada paham, selesai jawabannya. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka orang yang berpemahaman seperti ini, pertanyaan, boleh tidak diambil ilmunya? Kalau antum tahu tentang itu saja kesalahannya, itu jangan diambil yang lain, ambillah ilmunya. Tapi kalau ternyata banyak subuhat, lebih banyak subuhat daripada yang jernihnya, iya pandai-pandai. Kalau ada air jernih, kenapa air yang terkontaminasi? Tetapi tentu saja tetap menjaga adab. Ini yang paling penting. Karena tidak belajar pada seorang ustaz bukan berarti meremehkan seorang ustaz. Ini yang tidak boleh. Ini kadang-kadang baru ngaji 2 hari sudah bilang ustaz itu tidak ngerti apa-apa. Katanya, Masya Allah, ustaz tidak ngerti apa-apa. Antum 2 hari sudah ngerti semuanya. Itu yang tidak boleh. Menebar berita sana-sini, mengkritisi dan sebagainya tanpa ilmu. Akhirnya yang terjadi provokasi. Ini kontraproduktif dengan dakwah yang menyejukkan, dakwah yang menyenangkan dan menenteramkan. Jelas? Karena tidak semua keburukan yang kita ketahui harus kita beberkan kemana-mana. Sebab kata orang tua-tua kita, biarlah pecah di perut, jangan pecah di mulut. Kalau sudah paham, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan masih ada hari nanti untuk kita bersama lagi. Jangan kemana-mana. Insya Allah aku akan kembali lagi. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallah bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil.